Bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Pati, Panitia Khusus 3 DPRD Pati menyampaikan hasil pembahasan raperda tentang penyelenggaraan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penyampaian hasil pembahasan raperda tersebut disampaikan oleh salah satu anggota Pansus 3 Warjono. Dalam raperda yang terdiri dari 15 bab, 40 pasal itu, raperda ini mengamanatkan kepada pemerintah daerah supaya bertanggung jawab dan hadir dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial. Mengingat kesejahteraan sosial belum semuanya merata, sehingga harus ada pendataan agar penyandang masalah kesejahteraan sosial ini bisa dilibatkan dalam program pemerintah, seperti halnya rehabilitasi dan perlindungan sosial. Terlebih ada sejumlah substansi yang ditekankan dalam penyampaiannya tersebut, penyelenggaraan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan kewenangan pemerintah daerah. Namun demikian ada beberapa pasal yang dihapus dan diganti oleh Pansus 3. Selain dalam hal penyesuaian peraturan perundang-undangan dan pemerintah, raperda termasuk untuk memberikan ruang bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial supaya bisa lebih diperhatikan dan dilibatkan dalam penyusunan program pemerintah. Tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi
dipimpin oleh Ketua Pansus 3 membahas statusnya tentang penanggulangan dan penanganan perlu pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan dengan mencermati masa demi masa dengan mengacu pada perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi raperda tentang penanggulangan dan penanganan perlu pelayanan kesejahteraan sosial terdiri dari 15 bab, 47 pasal, dan penjelasan pasal demi pasal. Adapun hasil pansus selengkapnya adalah sebagai berikut. 1. Pada judul frasa penyandang masalah dihapus diganti dengan frasa yang berbunyi perlu pelayanan. 2. Dihukum menimbang. Haruslah diganti dengan frasa bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu korupsi takutnya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara untuk dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kemudian yang B, huruf B diganti dengan frasa bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. C. Huruf C diganti dengan frasa bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24, pasal 29, dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang kesejahteraan sosial, pemerintah daerah bertanggung jawab dan berwenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial. D. Frasa penyandang masalah yang 3. Pada dihitung mengingat angka 4 dan angka 5, angka 9, angka 14, angka 17, angka 20, 21, 22 dihapus. Urutan angka selanjutnya menyesuaikan. Angka 24 dihapus dan diganti dengan frasa. Peraturan daerah nomor 12 tahun 2016 tentang urusan pemerintah Kabupaten Pati, Jemberan Kabupaten Pati tahun 2016 nomor 12. 4. Penyandang masalah. Itu menetapkan pasal 2 bab 6 dihapus diganti dengan frasa perlu pelayanan. 5. Pasal 1 angka 4 dihapus diganti dengan frasa perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Angka 5 dihapus, angka 10 frasa otonomi kemandirian dari mengartikulasikan kepentingannya kepada pemerintah ataupun pemangku kebijakan lainnya dihapus. Susunan angka 13 dan angka 14 dibalik. Angka 15 dihapus diganti frasa pekerja sosial adalah seorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Setelah angka 15 disisipkan 2 angka, urutan angka selanjutnya menyesuaikan. Angka 22 diubah sehingga berbunyi lembaga kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Selanjutnya pada pasal 4 ayat 1 frasa PMKS dihapus dan diganti dengan frasa PPKS. B. Ayat 2 dihapus. 11. Ketentuan dalam pasal 5 diubah. Pasal 6 ayat frasa dan masyarakat dihapus. Ayat 2 kata bupati dihapus dan diganti dengan frasa pemerintah daerah. Pada bab 5 judul bagian kesatuan dan negara dihapus diganti dengan kata umum. 15. Kata pelayanan yang terdapat dalam pasal 4 ayat 1 dan ayat 2, pasal 6 ayat 1 dan ayat 2, pasal 7 ayat 1, 3, 4, 5, pasal 14 ayat 5, pasal 23, pasal 26 ayat 1, pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 28 ayat 1 dan 3 dan pasal 29 ayat 1 dihapus. Pada pasal 8 setelah kata sosial ditambah frasa sebagaimana dimaksud pada
frasa. Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial terkait dengan perlindungan sosial diatur dengan peraturan bupati dihapus dan diganti dengan frasa mengenai perlindungan sosial sebagaimana pasal 18 ayat 3 diatur dalam peraturan bupati. Pasal 23 pasal kesejahteraan sosial dihapus diganti dengan kata PPKS. Pasal 30 ayat 2 kata mengikuti diubah sehingga berbunyi anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja provinsi, anggaran pendapatan belanja daerah, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Pasal 30 ayat 3 kata B dihapus dan dengan kata D. Pasal 34 ayat 5 diubah menjadi ayat 4. Setelah ayat 4 disisipkan ayat baru. Setelah pasal 34 disisipkan pasal baru, urutan pasal selanjutnya menyesuaikan. 27 pasal 40 dihapus, urutan pasal selanjutnya menyesuaikan. 28 pasal 43 ayat 2 huruf A disisipkan, satu huruf baru yang berbunyi B pemerintah provinsi, urutan huruf selanjutnya menyesuaikan. Pasal 29 pada bab 15 tuntutan umum disisipkan satu pasal baru, urutan pasal selanjutnya menyesuaikan. Yang ketiga, penutup. Demikian laporan hasil rapat pansus 3 pembahasan raperda tentang penyelenggaraan dan penanganan pemberi pelayanan kesejahteraan sosial. Demikian kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan dan semoga bisa menjadi bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pansus 3 pembahasan raperda tentang penyelenggaraan dan penanganan pemberi pelayanan kesejahteraan sosial. Ketua Partai Nisake, Sekretaris Suryanto KMP, AM PDPI. Yang telah disampaikan oleh Pansus 3 merupakan hasil pembahasan bersama OPD terkait dan bersama stakeholder. Maka selanjutnya hasil pembahasan ini bisa menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut sebagai dasar pengambilan keputusan. Sanura Jai, Simpang 5 TV, melaporkan.